Agendanya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui persiapan jelang pertemuan sudah ada dengan rekan kami. Ini saat ini berada di lokasi ada Giselya Nur Rahma di Istana Negara, Syahreza Zanski di Kedutaan Besar Vatikan, dan Henry Aprila di Gereja Katedral ya. Ya betul sekali Togi, dan kita akan segera menuju ke Istana Negara terlebih dahulu. Baik Gisel, bagaimana persiapan jelang kedatangan Paus? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Gisel, bagaimana persiapannya di sana? Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di depan Gereja Katedral Indonesia, di mana nanti rencananya Paus Fransiskus ini akan datang ke katedral. Dan situasi terkini, arus lalu lintas ini masih banyak warga yang melewati lintas. Dan kita lihat juga banyak juga ini ya, keamanan telah mengamankan situasi terkini di depan katedral ya, Ocha. Betul sekali, karena memang hari ini tanggal 4 September setelah nanti dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Paus Fransiskus akan ke Gereja Katedral untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, dan juga para pelaku hidup bakti. Ya, sementara itu ada Syahreza. Ini di Kedutaan Vatikan. Selamat pagi Syahreza, gimana situasi terkini di sana? Ya, baik Togi, Ocha dan juga pemirsa, memang jelang rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus pada hari ini untuk situasinya di depan Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia hingga saat ini sudah mulai ada penambahan keamanan. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini sudah mulai ada beberapa aparat dari pihak BRIMOB yang turut berjaga sejak pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, dan juga ada beberapa pas pampres yang turut bersiaga jelang kepergian daripada Paus Fransiskus ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada nanti yang dijadwalkan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat begitu. Dan informasi yang kami terima Togi dan juga Ocha, bahwasanya nanti rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan secara situasional, khususnya di Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Timur maksudnya, dan juga jalan menuju ke Istana Negara. Namun informasi yang kami terima bahwasanya nanti Paus Fransiskus akan melewati rute dari yang mengarah ke Tugu Tani, lalu dilanjutkan masuk ke arah Monas dari wilayah Gambir, lalu tembus ke Taman Pandang Istana, lalu dilanjutkan ke Istana Negara begitu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Informasi yang kami terima sekali lagi Togi dan Ocha, bahwasanya nanti rekayasa arus lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional, yang terutama ini mengarah ke arah Istana Negara begitu. Dan untuk diketahui juga Togi dan Ocha dan juga pemirsa, bahwasanya Paus Fransiskus ini akan berkunjung ke Istana Merdeka dan disambut oleh Presiden RI Joko Widodo sekitar 1,5 jam, dan nanti setelah perbincangan keduanya akan menyatakan keterangan pers di ruang kredensial. Namun dapat kami sampaikan sekali lagi, situasinya di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia hingga saat ini kami masih menunggu adanya tanda-tanda daripada keluarnya mobil semi SUV yang biasa digunakan oleh Paus Fransiskus pada tempo hari lalu begitu. Dan informasi yang kami terima tadi dari pandangan kami, ada salah satu mobil rombongan yang juga turut datang ke depan kedubes, namun sempat ditutup kembali gerbangnya, dan hingga saat ini kami masih menunggu adanya kedatangan daripada pihak, maksudnya kedatangan dari beberapa mobil yang nantinya akan digunakan pihak rombongan Paus Fransiskus untuk bersiaga dan juga mengantarkan Paus ke Istana Negara begitu. Togi dan juga pemirsa, kami akan mengabarkan informasi lebih lanjut nantinya jika Paus Fransiskus nanti dipastikan akan keluar di beberapa waktu tertentu. Namun dapat dipastikan hingga saat ini kami bersama awak media lainnya dan juga beberapa masyarakat yang turut antusias untuk menyaksikan Paus Fransiskus ini masih menunggu, khususnya di depan halaman Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia begitu. Sementara itu Togi dan Ocha.
Iya baik, terima kasih Syahreza telah melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan. Tadi tampak ramai begitu ya Togi, ternyata juga sejumlah warga yang sudah menunggu. Siap menunggu bagaimana nanti Paus akan naik mobil gitu dan menuju Istana Negara. Dan untuk itu sudah ada Giselia Nurrahma, bagaimana persiapan jelang kedatangan Paus di Istana Negara? Silakan Gisel. Ya Gisel. Dan tadi juga sejumlah rombongan dari Vatikan juga sudah datang ke Sanggar ini dan juga berbagai media, baik media. Ya Gisel, Mas bisa dengarkan suara kami? Bagaimana situasi terkini di sana Gisel? Persiapkan kedatangan dari Paus Fransiskus. Ya baik, selamat pagi Togi Ocha dan juga pemirsa, menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara untuk berkunjung menemui dan juga Jokowi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini saat ini bisa dilihat bahwa sejumlah persiapan di Istana ini masih terus dilakukan dan saat ini saya sedang berada di salah satu titik lokasi pertemuan antara Paus Fransiskus dan juga Joko Widodo, yakni di halaman Istana Negara yang mana saat ini bisa dilihat bahwa sudah ada ratusan anak-anak yang saat ini siap untuk menyambut dari kedatangan Paus Fransiskus menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan rencananya Joko Widodo ini dijadwalkan akan bertemu sekaligus menerima Paus Fransiskus pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kami sudah melihat rombongan Vatikan, rombongan dari Paus Fransiskus ini sudah tiba terlebih dahulu di Istana Negara. Namun memang hingga saat ini kami belum melihat kedatangan dari Paus Fransiskus itu sendiri. Dan dari pantauan kami, pemirsa, menjelang kedatangan Paus, pengamanan di sekitar Istana Negara ini terlihat sangat ketat begitu. Dan saat menuju ke Istana, tadi kami melihat sejumlah barisan prajurit TNI sedang melakukan geladi resik di halaman Istana Negara. Dan pemirsa, tidak hanya di Istana Negara, namun Istana Merdeka ini juga akan menjadi salah satu lokasi pertemuan antara Paus Fransiskus dan juga Joko Widodo, yang mana nantinya di Istana Merdeka ini akan digunakan Presiden Jokowi untuk berbincang empat mata begitu dengan Paus Fransiskus untuk membahas sejumlah isu global, mungkin salah satunya yakni isu soal perdamaian dunia. Dan sementara lokasi kedua yakni di Istana Negara akan menjadi tempat pertemuan antara Presiden Jokowi, Paus Fransiskus dengan 120 korps diplomatik dan juga para tokoh masyarakat. Dan pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, nantinya akan ada sejumlah menteri yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus sekaligus untuk mengenalkan menteri-menteri tersebut kepada Paus. Di antaranya yakni ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Holil Koumas, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno, dan juga masih banyak lainnya. Dan pemirsa, tentu kedatangan dari Paus Fransiskus ini sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para umat Katolik di Indonesia, karena pada besok hari Kamis 5 September ini Paus Fransiskus dijadwalkan akan menghadiri Misa Kudus Besar di Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madya yang akan dihadiri oleh 86.000 umat Katolik di Indonesia. Dan pemirsa, saat ini sepertinya memang bisa dilihat bahwa sejumlah prajurit TNI dan juga anak-anak yang nantinya akan menyambut kedatangan Paus Fransiskus sudah berada di halaman Istana Negara. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan terus menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus ke Istana Negara ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian, kembali ke Anda Togi dan juga Ocha. Tokoh masyarakat dan juga masyarakat. Atas informasi yang nanti kita akan lanjuti untuk ini ya, ketika Paus datang ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Betul. Baik, selanjutnya kita ke Henry Aprila, ini di Gereja Katedral. Iya baik, Henry, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi terkini di Gereja Katedral.
Ya baik, selamat pagi Togi dan juga Ocha. Ini memang pada hari kedua memang dijadwalkan setelah tadi yang disampaikan dengan rekan Gisel dan juga rekan Reza, memang betul sekali setelah ada di mana Paus Fransiskus sendiri setelah dari kedutaan besar Vatikan begitu langsung menuju ke Istana Merdeka dan juga Istana Negara. Nantinya setelah itu langsung ada melakukan agenda ke istana ke Gereja Katedral yang berada di Jakarta Pusat bertepatan di seberang Masjid Istiqlal begitu kan. Dan juga dapat kami sampaikan kembali bahwa sejumlah persiapan dari keamanan gabungan TNI dan juga Polri sudah disiapkan dan juga sudah dikerahkan, bahkan juga sudah ada beberapa persiapan, bahkan beberapa karangan-karangan bunga yang sudah dikerahkan di depan Gereja Katedral dalam menyambut Paus Fransiskus itu sendiri. Dan juga ini jika kita dapat tunjukkan kepada Anda, kita sudah bergabung bersama dengan para umat ini yang sudah menunggu dengan kehadiran dari Paus Fransiskus ini sendiri untuk melihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus menuju ke Gereja Katedral. Ya baik, sekarang kita sudah bersama dengan ibu-ibu cantik nih yang sudah menunggu kehadiran dengan Paus Fransiskus. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu kalau boleh tahu dengan ibu siapa ini? Saya Lani Yosef. Lani Yosef. Nah ibu kalau boleh tahu bagaimana antusiasnya ini dalam menyambut kehadiran Paus Fransiskus untuk menuju ke Gereja Katedral, ibu? Aduh, kami sangat antusias sekali. Sebagai umat, walaupun kami tidak mendapatkan tiket masuk untuk ke gereja maupun ke stadion GBK, kami tidak apa-apa. Yang penting kami mendapatkan berkat dan rahmat. Kan nggak mungkin seluruh umat bisa masuk ke situ. Dengan kedatangan Paus ini, semoga negara Republik Indonesia semakin damai, penuh berkah, ada kasih, saling mengasihi. Itu yang kami harapkan. Dan berkahnya bagi keluarga-keluarga kami juga, gitu. Mungkin harapannya seperti apa, Bu, dengan kehadiran nanti juga setelah dari Istana Negara dan Merdeka akan menuju ke Gereja Katedral. Mungkin harapannya seperti apa, Bu, bisa bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus, Bu? Iya, harapannya sangat besar sekali. Walaupun kami hanya diri di sini, kami berharapan cuma dada-dada gitu, Bapak Paus. Itu buat kami sangat menyenangkan hati dan berkahnya udah melimpah di dalam hati. Yang penting hati kita penuh syukur untuk kedamaian dunia dan kedamaian di Indonesia antar umat beragama. Itu sangat menyenangkan. Kalau itu semua terjadi kan, kita rakyat Indonesia hidup dengan penuh damai, penuh berkah. Itu yang kita harapkan. Mungkin kita kalau boleh tahu nih, Bu, ini setelan atau gaya ibu nih untuk menyambut Bapak Paus Fransiskus ini seperti apa nih, Bu, kalau boleh tahu? Iya, saya sengaja biar rapi ya, biar sopan gitu untuk menyambut kedatangannya, begitu. Oke, baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, Bu. Ditunggu ya, Bu, berarti ya. Dan memang pemirsa, selain hanya para umat ini yang menunggu Paus Fransiskus, kami juga para awak media juga masih menunggu kehadiran Paus Fransiskus yang nantinya akan hadir dari Istana Merdeka, akan langsung menuju ke Gereja Katedral. Sementara... Baik, dan juga Rosalina. Baik, terima kasih Henry atas informasi. Nanti kita akan update lagi dengan rekan-rekan kita. Tadi ada Gisel juga, ada Syahreza juga ya, Ocha.